Woi, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe. Yang belum subscribe, coba dicocol. Itu tombol subscribe-nya ya. Yang nggak mau subscribe, sombong amat. Hehehe, berangkat. Tanah kayaknya belum laku-laku, tapi ini tuh mau tipis, apalagi mesti gue jual ini. Gue jangan sampai kelihatan sama orang susah lagi nih. Aduh. Hei kau. Wah, sini kau. Duit nih kau kayaknya. Sini. Lu ngapain lah emangnya gue kemari? Jadi begini bang, aku ini dapat objekan untuk mencari tanah. Opung kau itu kan punya tanah banyak, bolehlah gitu. Oh, lantaran lu manggil gua kemarin, lu mau nyari tanah? Betul sekali itu, ada kah? Oh, iya ada tanah nih. Cuman serius kagak lu? Serius ya bang. Anak domba di tengah sawah, lubang lindung gua pancingin. Kalau lu coba ngerjain gua, lubang hidung lu gua kencingin. Alah bang, ngeri kali kau ini. Nah, kalau emang bener lu serius. Yuk, kita sekarang kita lihat yuk tanahnya gua no. Ayo kita lihat. Tapi sebentar, ini mobilku bagaimana ini? Hilang mobil parkir di sini, kan hilang apa? Kuyuk. Bagaimana? Kuyuk nih, lu dengerin ya, kuyuk aja yang tiap hari bolak-balik orang hilang. Takut amat. Mobil. Nolain non. Dari no ujung lor. No, bebek kidul no. Itu tanah abang semua. Hilang punya Bintaro. Punya abang yang mana? Wah, ya kalau punya gue mah udah kaya. No, tanah gue mah 50 meter. Yang ini? Lah yang itu. Wah, kalau tanah gue mau gue beli apaan tahu. Kecil sekali ini, bang. Sebenarnya lu mau nyari ruko, mau nyari tanah, mau nyari gara-gara nih. Seperti ini, bang. Kalau kita bikin ruko di sini, itu tidak akan ramai. Sepi. Cobalah kau tengok itu, ada tidak orang yang lewat. Yang lewat cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Ruko kita mau jadi apa? Lu mau gua kalau gua liatin banyak, bukannya banyak duit, lu mau banyak ngomong. Sekarang gini dah, kalau emang lu harus setuju nih tempat, lu jangan mana-mana dulu, lu jangan cari job lah orang lain lagi ya. Ada lagi selain yang ini? Gua mau ke Lengkong nih, mau ke rumah mamang gua. Ada lagi di Lengkong? Ada, di sono mah. Oke. Okay, lu janji ya, jangan lu main-mainin gua. Baik, kalau lu ingat pantun gua tadi kan? Kalau emang lu nggak main-mainin gua tarik lak-lakan lu. Tapi tidak sebesar ini ya. Iya, tenang aja bang. Ya elah, nggak usah pakai mikir, rumah gua aja yang mikirin. Konsipel. Kata gua orang punya duit, orang punya rokok ah. Agak punya, kalau ada juga tuh gua sumpel sama lu tuh. Makanya emang lu. Wah iya, lu pengen rokok kan? Ya udah kita jual be. Hai lo orang sampah ini mah. Lagian juga kalau putus mah orang disimpan di rumah. Laku ini. Laku pel ya. Ilah sebatang dua batang mah dapat lu. Asem kan mulut lu. Ya udah ayo kita bopong baik kita jual ke Rais. Main yang Rais itu rumah nih dia. Ide bagus. Wah, waduh. Lu pernah ngapain tuh berdua itu? Cang, pel. Hah? Ini Cang. Aduh. Nah, ini buat apa nih lu bawa? Ya buat dagang lah, buat dijual, kiloin. Susah buat lu, susah buat berdua lu. Ini gua tanya buat apa nih lu? Pengen ngerokok bang, lu sempat getir. Itu susahnya lu kayak gini-gini yang lu bawa. Ya duit ya, Cang. Ilah lu. Emang apa sih? Lu kalau harusnya duit mah ngomongin sama gua. Emang kalau saya ngomong sama situ, saya dibagi. Gua kasih ntar lu. Apa? Duit? Motivasi. Yah, kalau mau nada. Ayo, lu harus dengerin gua ngomong, gua. Segala gini-ginian lu jual, duitnya berapa aja malu-maluin gua lu. Sekarang gini aja, mendingan lu ikut sama gua, rumah mamang gua. Mau lu, Pel? Enggak, gua mah. Kenapa emang pake oke lu? Ngomong itu galak banget. Duit gua kasih. Kalau masalah duit mah sama gua jangan takut. Uang transport, uang makan, gua kasih. Pokoknya, segala yang berbentuk uang-uangan, gua kasih. Takut amat lapar rumah gua. Buruh, kemarin deh, gua macul. Oh, sekarang gak ada bayar-bayar. Mana duitnya sini? Ah, ini bentar sekalian. Ayo, apa bayar sekalian. Dibayarnya sama sekalian. Itu gue pikirin, Cang. Tenang aja, gue pikirin semuanya. Kalian mulu. Lo gimana ini? Mau ngikutin lo? Gah. Jadi bener-bener ogah lo berdua lo? Gah.
pada goblok pada lu. Giren kasih enak nyari duit. Bodoh gua giren susah gini pada mau lu. Nyari. Gua biarin dapat dikit juga. Yang penting hati gua tenang. Ada banyak, gua tenang. Ya, yang penting tuh rokok. Pokoknya ntar kalau di rumah mamang gue nih, iya. Lu gak usah pake ngomongin cinta. Lu iya. Diem-diem aja, okay, gak usah pake cerita masalah cinta. Iya. Ya. Oke. Catur gue disini kemana ya? Catur, gak perlu bakar kemarin. Ah, kagak dikasih bontot kali ya, catur ya? Bontot mah, buku lagu emang gitu gawenya. Jadi ini ngomong-ngomong dari jiwan kita gimana nih THR kita? Kalau udah begitu mah udah bakal dapet THR, lagi lockdown begini gak dapet THR. Lama lebaran, bini gue belum diapa apa. Hah? Soalnya kita lebaran, bini gue belum diapa apa, ini ngoceh-ngoceh baik. Lagi mau kemana pergi pakai karung we, lah. Karung udah pantas buat mana ya? Tadi. Iya kalau gue mah, bini gue hanya gir. Orak. Woi bos. Bos. Nih. Sepet. Di mana bos ini? Udah ganteng benernya. Ah, gue mau orang banyak duit, kemarin juga enak aja ya. Gue mau nganterin dia, gue mah. Gue ngomong sama lu bang, sama bos gue. Makin sukses aja nih bos bangun nih. Wah, gila gue. Muka kelihatan susahnya gue begini, kaya kan? Bener-bener dah, keren dah. Udah bertahun-tahun nih bang Wango, baru kemarin lagi nih. Iya. Tampilannya makin keren baik. Kayak bang, salaman dulu. Wah, iyalah ujub. Terlupa kita. Ayo, bisa. Udah ngomong atuh, makanya kirain masa apa. Masih begini-gini, bang, pada. Ya, kita mau pertama-tama mau begini, Bang. Bener seneng bener lo, susah ya. Ya, buset. Kita akrab banget gitu kayaknya, susah dari dulu. Akrab kok temen lo. Berdua bahagia-bahagia bener, susah juga. Baru punya duit yang warna cengar-cengir, Bang. Kagak sih, Bang. Warna duit. Lah itu silaga lo, udah kayak orang banyak duit. Jangan-jangan, Bang, malam. Ya, ilu gue udah pake ngomong, gak kelihatan dari muka lo, susah, mah. Lu sih, Bang, lagi yang gini, kenal aja. Gue sudah ganteng, baju kemana? Udah diem, gue minta duit. Ngomong-ngomong ini bos, mana udah ganteng banget ini. Orang kata gue ada rumah ini, gue mau ke rumah mamang gue, kira-kira adorin dia. Ada tadi lu. Ada pulang tarawih. Bener lu. Bener gue liat. Jangan gorong-goreng gue. Bener bos Bango, ada. Baru pulang tarawih dia. Nih diantar lu berdua, yang orang punya duit siapa nganterin gue nih. Tuh, belum begitu sih. Saya bos. Bener lu. Ya. Gue bagi duit, tenang aja lu mah. Bagi dua. Hei bos, bener tau nih ada. Ah tahu ada tadi burung terawih bos sama dia bos. Diam sini ya bos. Nah, pokoknya kalau mau ngerokok ngapain ntar ya. Tinggal nih. Iya pak. Lu diam sini. Jo. Apa bos? Lu mah di sini aja ya. Oh, siap bos. Gue takutnya kalau lu sono lu ikut gue lu apa belu aduk-aduk omongan lu cintamu. Oh yaudah. Bukan lagi galau. Galau gua. Temenin sini. Oke siap bos. Biar susah bareng-bareng berdua situ ya. Iya oke. Ya dulu dah situ dah. Iya bang, aduh. Deh ini ngomong-ngomong bang, gue lagi dirundung cinta ini. Elah gak ada lagi. Emang kambing mana yang demen? Ujung bisa kambing orang wadon. Oh wadon, emang. Sama PA. Iya kita kan kayak. Ini gue minta saran sama lu. Gimana caranya gue lagi jatuh cinta nih sama wadon? Wadonnya orang mana dulu? Ya orang deket. Deketnya si mana? Kan ada kampungnya. Ya, 5 kaki nyampe lah. Deket juga berarti tetangga tuh saudara mau boleh dipacarin. Ya apa-apa yang penting mah dia juga kan banyak duitnya. Tapi kalau udah hasil bagi ya. Iya, Bang, bae mau lu mah. Awalnya dulu dah, awalnya dulu. Siap. Widih, cakep. Awalnya dulu gimana nih? Awalnya kan gua begini nih. Elah, sedih amat cerita lu. Udah cerita belum sih lu? Lah belum. Gua mau cerita. Ya, gian mana yang bener apa? Mukanya yang mana sih nih? Oh ini ya? Ya kelihatan anehnya. Lop apa sih? Lop wah. Waduh asya Allah prihatan teremanin cium. Pokoknya nikmat ya. Terus bagaimana jadinya? Ya itu, gue masih pengen surat sama lu. Gimana nih caranya gua? Ya itu soal gua jatuh sih sebenernya maaf. Namanya lu dah, tau namanya siapa? Wadon namanya? Namanya? Hamidah. Bu banget. Wah, Hamidah begitu amat ya. Siapa? Ulang lagi. Enggak, udah. Sonteri mata. Ya terus si Hamidah anak siapa? Bapaknya siapa? RT berapa? Lurahnya siapa? Kebunnya di mana? Banyak tanahnya ora. Udah banyak amat lu bicaranya. Iya lagian sih bukannya cerita dari tadi orang mengatuk ini udah malam. Udah cerita anak lu. Gigit lu, enggak gorok gigi.
Kalau mana lewat masih dok, bujuk. Iya itu bos, tinggal kita lurus doang belok kanan. Emang ngomong-ngomong ada urusan apa sih ke Babe? Ya iyalah, gue kebanyakan ini, gue mau nyari tanah di sini. Buset. Kita ya, kebagian orang ini kira-kira. Lama tenang-tenang aja, pokoknya orang sini buru pikirin semua. Oke, siap bos. Nah, iya. Jadi kalau gue lihat nih dari terawangan itu sih, kalau menurut gue, jadi lu harus ada gesekan hati dengan antara, nih lu nih, ini dia, harusnya lu tuh harus banyak kesini dan hati itu akan terikat. Kalau sudah terikat, hati itu akan berlari. Kalau dia udah lari, harus lu kejar. Kalau lu nya diem baik, dia gak bakal bisa diem. Nah, di situ lu harus mengejar. Di antara mengejar itu, lu harus lari dari sini nih. Nah, di saat lu ketika berlari, nah, berikut nama-nama orang yang benar-benar ini ya, bagus nih, menurut gua nih. H itu hatinya harus siap. B, dan B itu harus berlari. Wah, lu di masyarakat udah jelek, lu ada lagunya lagi nih. Astagfirullahaladzim. Ah, gue bilangin bosan ya sama gue nih. Gue ingetin nih sampai mana tadi orang. Ini bos, jalan yang bos. Gak, ini tuh rumahnya tuh bos. Udah orangnya susah. Datang. Nyari rumah susah juga lah yang dilihatinnya. Ini mau ngomong mana? Bos, saya gak bisa nganterin ya. Semua keliling dulu. Lu keliling? Ya. Lu punya rokok lu? Sehat, kagak punya bos. Perboro rokok. Kalau lu punya rokok, ntar di depan ada warung rokok nih. Hah? Lu minta duit lu situ ya. Bos yang bayar? Lalu yang mau ngerokok, gue disuruh bayar lagi. Gue belum amat lu. Buset. Masih ini juga pantungannya. Betah baik, mamang gue tinggal tempat gini ya. Ada orangnya ya. Assalamualaikum. Mang. Assalamualaikum. Ada tamu dag-dag dog-dog gue sih, aku bocahnya ya. Siapa bocahnya ini? Eh, lu tenang, ngomong ngapain lu? Mang. Siapa lu? Ya, ilo kenal sama saya, Mang. Si Bang, Mo. Lah iya, bujuk. Bujuk, buset, Mo. Ilo jangan tembak gitu, Mang. Lu mungkin keren banget lu. Lah orang kata. Duduk-duduk, gua punya bangku, duduk di bawah. Yang kebiasaan susah memang dari dulu, bujuk buset. Enggak kan susah pakai sebut-sebut, gue gamparin lo, duduk sih lo. Ya bukan, saya duduk gitu. Ya iya. Duduk. Udah sono pegel, sih pegel, bukan. Aduh. Orang punya sofa emang. Ya ilah malum lah, ngomong hidupnya dewek, gini gue lagi pulang. Lara mang, mang demen banget sama susah sih. Ini lo tumbenan ini, orang angin, orang hujan, lo datang kemari ada tujuan apa ini? Iya namanya saya banyak duit mamang. Saya kemari pengen namanya bagi-bagi rejeki nih saya pengennya. Oh sekarang lu udah banyak duit? Wah ilah mang duit mau jadi kata. Mantas lu orang nyawa-nyawa kemari. Mamang senang lu. Mamang punya beras. Maksud lu mau beliin? Ya ilah di rumah saya mau beras, rok hitung lo kalau mau. Lu siapa yang mau ngitungin beras? Ya, makanya kan saya ngomong gitu. Gula pasir mau, gula pasir. Enggak gua mah. Lu saya emang garam, mau di rumah juga ada yang makan garam kalau mau mah. Siapa mau gue garasin garam memang? Sekali masih kayak dunia kelomangan. Itu mau ngapain lu kemari? Saya mau datang kemari juga, Mang, nih, bagi-bagi rejeki nih. Saya mau nyari tanah ini. Nyari tanah? Nah, iya. Usaha bisnis tanah sekarang, lo? Lah, iya, Mang. Saya orang seperak, gue perak, Mang. Buset, gue resang kalau orang kemari-mari udah punya duit, dia. Lah, kira tahu saya, gue. Emang itu ITC, siapa yang punya, Mang? Oh, boleh, lo? Lah, makanya saya nanya. Buset, sial, lo. Sekali, Mamang tahu. Lo, gue kira sih boleh, lo. Sekarang gini, Mang. Kalau emang kira-kira Mamang ada nih lahan, Mama ngomong sama saya. Oh, lo jadi nyari tanah di sini? Nah, iya. Oh. Ini kali ini rumah mau dijual. Ah, lo segala rupa bayar tanah, rumah gue segini-gininya mau dijual. Ya, betah gue tinggal di tempat begini. Ya, biar kayak gini juga, ini mah punya boleh gue bikin. Sama jangan kan tidur dalam. Saya duduk di sini baru pada gatel. Ah, bertingkah lah gue lo. Ah, kan saya bilang saya orang banyak duit. Boleh gue aja ngagul. Banyak duit dari mana lo? Mang, kamu ngerti ayam saya? Lo orang nih kalau depan rumah saya nih, pada saya kasih biar saya kenal juga. Buset, lo loyal amat lo. Saya kasih mas, saya pager. Ilah, gua gamparin lo ngok. Ya, jangan galak-galak, Mang. Keburu mah kalau orang lewat dari kasih sama lo. Ya makanya. Pengen bagelin muka lo. Itu saya ngomong, Mamang. Lu kalau banyak duit tuh jangan galak bertingkah kalau nyari tanah di sini. Mendingan tuh duit lu bagi-bagiin deh ke saudara-saudara lo, kan gua tahu lu siapa. Bapak moyangan lu juga kapan emang si kenal sama gua masih deket. Nggak ilah ilah, lu jadi bertingkah amat, ontong pakai segalanya di tanah di sini. Urusin baik keluarga lu sono, saudara-saudara lu bagi-bagi.
Rasa emang kemarin apa jadi diomelin sih, emang saya mau bagi-bagi maksud boleh saya. Boleh jadi diomelin, sebenarnya lu pada susah, lu pakai belagu-belagu nyari tanah lu. Iya kan, kalau udah ada hasilnya juga kan kita bagi-bagi juga, Mang. Gila, kemarin bukannya bagaimana, kayak bagaimana sambutannya, malah diomelin, tet deh. Orang. Wih, saudara lu bisa diajak bisnis pisan, Mamang, mah. Bukan begitu, gua mah kesian sama saudara-saudara lu. Kasih ngapa? Bagi-bagi saudara lo, jangan dimakan dewek bar, segala nyari tanah di sini. Ya elah. Di sini mau ketahuan udah mahalan tanahnya gak? Lu berapa duit sih tanah di sini, Mang? Buset, lu belum tahu di sini tanah ya? Lah kemarin saya no, ukur 2 meter murah. Oh, 2 meter ya boleh jadi gue murah lo. Udah lo dong pake nyari galat tanah di sini, saudara lo beno urusin no, bagi-bagi. Tingkah banget lo, emang lo punya duit dari mana lo? Kalau bukan boleh jual tanah bapak lo. Mamang tahu cerita semuanya emang ya? Gak tau lah kapan gue sama saudaranya. Salah gue ngagulnya ya. Ngapa mamang gue ya? Jadi begini nih mamang nih ya. Saya mau jelasin nih. Biarin dar. Daripada saya dimarah-marahin dari tadi. Saya mau jelasin. Mamang udah mangap-mangap. Udah kayak buaya. Pantes sih marah-marahin gak orang kayak lo mah. Yaudah sekarang gini nih. Saya mau jelasin nih. Saya mau kemari juga nih. Nyari-nyari tanah. Saya mau disuruh sama orang. Disuruh sama orang? Nah iya. Bos, jadi bukan buat lo? Bukan. Lalu tadi orang bacot. Ya, kan tadi sih manu, emang ya, ilah kira tahu saya bae. Lagu lo masih kayak dulu, bae sih lo nyombong bae, gua kira mah tanah buat lo. Ya, ilah, saya disuruh sama orang ini, suruh bikin ruko, katanya orang tuh orang mau bikin ruko, saya disuruh nyari tanah, di sono udah ada, kan sudah dijual-jualin, Mang. Oh, begitu? Iya, kali ini memang tahu di sini. Semangat dari tadi orang mah, jangan sampai gua ngomel lo. Jangan dari tadi juga saya mangap bae, emang saya ngiler. Sekarang gini bang, kalau emang di sini kagak ada mah ya. Jadi saya mau pulang beda. Pulang ke mana? Ya, mau pulang saya. Di sini gua kagak ada, percuma kan saya nyari tempat lain. Kali baik tempat lain mah ada rezeki saya di sono. Ya emang sih emang tanah di sini mah udah kesatunya udah mahal, emang keduanya juga udah jarang sini mah. Gitu ya. Iya, coba-coba lu cari-cari dulu di kampung lu kali. Tapi ngomong-ngomong ada bocapan lecek, Mang. Bocapan lecek? Lah iya. Lu tanggar tengger baik dari tadi, gua kira lu banyak duit. Pura-pura doang, Mang, saya. Itu kalau ada yang gue cepat-cepat biar nyembuntung-buntung, apa udah, saya sambungin. Sama, gue juga harus punya duit. Lah, bujuk busen ngomong, gue suruh sambatan kayak orang ajan. Gue punya duit juga, Mang. Lah, lu datang-datang kemari, orang mau bawain gua. Udah lama orang main-main kemari lah, kabo. Busen lah, kamu minta sama gua, lu pikiran lu kemana, ngok? Ya, orang, Mang, biar ada perubahan apa orang sih. Sama susah, hobi banget. Biar kaya gitu. Sama itu. Ya, lama kali di sini mah masih ada kali itu slip-slipan. Ya gua mah duit mah banyak sih di ATM, mun gua orang ngerti ATM ngambil bagaimana. Waalaikumsalam. Siapa bocahnya, ngok? Lah anak buah saya ini. Oh, orang ini. Nah, orang emang ngalamin, Mang. Buset, mukanya bala amat kayak bombolan itu. Lah, buset. Lu ganteng begini kayak bala. Muka lu bala banget katanya. Kalau orang buat. Lu gua baru ngeliat orang begini. Ngapain lu? Kayak kuburan belum dikoret ya. Ini lu tadi lu tinggal di mana dia? Lu tadi bukan ngapa lagi di sono sih mau kemari. Pada saya pusing ngomong sama si Tunggir lu nyambung. Ah, bukan dia yang orang nyambung, lu. Lah, bisa begitu. Dia biasa ngomong sama manusia, ditimpalin sama layangan timun. Ini dia lu tinggal sama si Tunggir. Lagi tadi ngobrol masalah cinta, Mang, katanya makanya saya tinggal kemari daripada ribet di sini. Yah, buset lah untungnya be ini bocor digantung sama si Tunggir. Lu emang apa? Tunggir mau orang boleh ngeliat orang jelek. Bujuk. Ah, orang ganteng kok ini kita. Ganteng dari mana sih lo? Lo gue mau ngeliat ke Jember. Kamu dulu lah kalau kayak ini yang kita. Muka lu habis lele. Muka lu comberan. Iya benar mirip. Mang, ini bagaimana itu tadi? Apaan? Bocapan atau ya ilah. Busai gua kayak kagak ada duit pisan ini. Duitnya sebenarnya banyak. Terus? Cuma di ATM. ATM ini pegang bini gua. Bini gua udah 2 lebaran orang pulang-pulang. Dia udah bisa ngambil? Orang bisa pisan gua mah. Gila, orang bisa ngambil apa harus menggah? Ya begitulah kira-kira. Gampang caranya, Mang. Saya tahu cara ngambil duit di ATM mah. Kalau gimana? Kalau kartu dibawa. Ya. Saya di rumah saya ada alatnya, noh. Linggis sama godem. Bujuk, buset. Lo kira gue mau dongkel sunduk? Ya, paling gampang itu caranya. Sial bener lo segala rupa baik. Cepetan, Mang. Sekarang pulang sana, mendingan lo. Lah, itu dulu. Saya punya duit ini. Orang ada, lo. Ya. Sana. Wah, bagaimana ceritanya sih, Mang? Maling-maling, minta doang gawe lo. Aduh, gue dimarah-marahin. Kiranya orang bener-bener ya datang lama-lama kemari orang main-main sekali ya datang mau minta duit gue injak-injak mending aduh ngolong cukup sek taruh jok, aduh
Dah, ini mah pun buntu. Iya, Bang, Bos. Tunggu di sono lagi. Lah terus? Dah iya, lu juga nyeker ya. Sama kita juga nyeker nih. Lebih bagus. Emang udah lama, Bos. Juga bisa dia mah jangankan orang. Macan juga disuruh beli rokok sama dia jalan. Ih, takut gua. Tapi mendingan kilang sendal daripada kilang nyawa. Iya. Aman. Aman. Orang ada yang semenggah atau kan benar tolol benar pada. Mang. Mau ngapain lu kemari lagi, Pak? Ya, Mang. Keluar ada bocap 20 kali mah ada kali ya, 20 mah ya. 20? Ya. Yaudah, tenang weh, tunggu di situ. Gitu, Mang, tadi. Oh. Ada apa nih, Jo? Ya, ada kita ngerokok, Jo. Lama-lama sih, Mamang. Gua ngambil di 20 doang juga. Mang! Lama-lama sih ngambil di 20. Lu baca lu nih. Orang tua atau lu, kemari-mari, kita minta dong gawe lu, nunggu injekinnya kok sini lu, dasar lu bangol lu.